Hai, selamat datang di vlog pertama channel ini. Kali ini vlog pertama, kita perkenalan dulu. Namaku Ivan Winata, saat ini masih mahasiswa dengan cita-cita sederhana, yaitu lulus kuliah dengan IP 4,5. Sederhana. Oke, di vlog pertama ini aku mau sharing 5 jangan saat menyetir mobil. Karena kita lagi di mobil, tapi nggak sambil nyetir. Jangan yang pertama adalah jangan lupa pakai seatbelt. Pakai seatbelt untuk keselamatan, jangan cuma karena takut ditilang polisi. Jadikan kebiasaan pakai seatbelt walaupun nyetir maupun tidak. Untuk keselamatan ini dan agar konsisten, jadi saya akan pakai seatbelt selama video ini. Jangan yang kedua adalah jangan pakai handphone saat berkendara. Pemakaian handphone dapat menyebabkan kita jadi tidak fokus ke jalanan dan bisa berbahaya. Gak peduli ada telepon dari mantan atau mungkin lain dari pacar atau mungkin WhatsApp gebetan. Untuk keamanan, handphone jangan pernah taruh di kantong kita atau taruh di kursi samping, yaitu lempar aja ke belakang. Biarpun bunyi, udah, jangan diangkat. Jangan yang ketiga adalah jangan main game saat nyetir. Coba, siapa sih yang main game pas nyetir? Ya pokoknya, sama kayak handphone. Jangan main game, lempar aja ke belakang. Jangan main game. Jangan yang keempat, itu biasanya buat anak-anak kuliahan. Ya, tugas-tugas tuh gak pernah diselesain. Jadi, jangan pernah nyetir sambil ngetik tugas. Ini gak boleh. Laptopnya taruh aja di samping ya, taruh aja di kursi samping, jangan dilempar, laptop mahal, ingat. Jangan yang kelima walaupun terakhir tapi nggak kalah penting, karena bisa mengganggu konsentrasi Anda dan juga konsentrasi pengemudi lain, yaitu adalah pacaran di mobil. Iya, pacaran di mobil. Karena kalau pacaran di mobil, itu pacar kita bisa ganggu kita, menghilangkan konsentrasi kita di jalanan. Entah karena dia godain kita, atau mungkin pas dia lagi ngambek. Gak cuma ganggu si pengemudi mobil aja yang lagi pacaran, tapi juga bisa ganggu pengemudi lain. Apalagi tuh yang biasanya jomblo nyetir sendirian. Itu udah kasihan loh, nyetir sendirian, begitu lihat mobil sebelah, pacaran. Baper. Nah, itu tadi 5 jangan saat menyetir. Karena selain bisa ganggu konsentrasi di jalan, itu bisa membahayakan bagi kita dan bagi pengemudi lainnya. Tujuan aku buat vlog ini sebenarnya tuh cuma sekedar mau bantu awareness ke teman-teman aja. Apalagi banyak, kayak aku sendiri bawa mobil, teman-teman lain juga banyak bawa mobil juga. Jadi, kenapa kita tuh nggak sama-sama sadar diri pentingnya keselamatan di lalu lintas. Bukan endorse Polantas. Sekian dulu vlog ini. Kalau suka video ini, jangan lupa klik like dan komen. Dan juga kalau pengen ikutin video-video berikutnya, klik subscribe. Gratis loh. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!